Felinta Friend, ada yang mau persiapan wedding seperti Ronald dan Ovin gak nih? Intip yuk preparation mereka. Rekomendasinya mungkin saja nih cocok untuk Felinta Friends yang lagi mau persiapan wedding juga. Good morning. Morning. Calon pengantin Ovin dan Ronald. Hari ini agendanya apa nih ceritanya nih? Mau cari baju congsam. Wah, congsam. Buat sangjit. Buat sangjit. Terus, Ovin sukanya warna apa, Vin? Merah sama gold. Oh, gold. Merah sama gold. Cheryl sukanya warna apa? Cheryl suka warna apa, Cheryl? Cheryl. Warna kuning ya? Warna apa? Pink. Enggak. Oh, sukanya main gold. Okay. Terus, habis cari-cari baju congsam mau kenal lagi nih? Mau fitting baju buat prewed. Prewed. Oh, buat prewed gimana nih? Di Bali. Tadi kan maunya di Prancis ya. Paris ya. Cuma ini kejauhan ya. Iya. Jadi ke Bali dulu aja ya. Oke. Temannya sama siapa nih? Cheryl dan Felinta. Felinta. Di Johannes Bridal lagi nih sekarang. Tujuan kita lagi mau siapin baju untuk dibawa Ovin atau calon pengantin untuk foto di Bali. Ovin dan Ronald lagi mau cari baju pengantinnya yang akan dibawa ke Bali. Itu yang simple, tidak terlalu berat. Jadi waktu pemotretan itu tidak terlalu repot. Nah, bajunya seperti apa? Mudah-mudahan hari ini juga bisa ketemu ya, karena bulan depan mereka sudah ke Bali. Oh iya, kayak gini simpel juga nih. Iya kan? Simpel sih ya, kan? Cuman kayaknya jadi carinya yang kayak gimana, Pin? Yang ringan. Ini mau temenin calon pengantin tersayang. Mau cari bajunya yang bagaimana? Yang simple, yang nggak ngerepotin orang. Oh. Bajunya bukannya harus digendong-gendong? Aduh.
Sekate-kate. Gitu tahu. Duh, udah enggak sabar nih ngelihat calon pengantin nih. Nah, ini udah bener nih. Mau tahu tahu cantik? Enggak dong. Ada enggak? Enggak. Mana ya? Iya. Soalnya pas dipakai. Kalau aku langsung tipe ini kan masa depannya gimana aja enggak? Tom, aman. Oh, iya. Heeh. Mm-hmm. Ya boleh sih nih, yang kayaknya bagus nih. Coba kamu kesini. Tapi kok kayaknya nggak ngepas di pinggangnya ya? Kayak kawat. Bagus mana Nov? Sama yang tadi Nov? Bagus ini ya, lebih ini ya. Masa sih, Mbak Nov? Serius, bagus ini. Jadi tangannya di ini mas. Ikat, biar nggak kamu jauh tangannya. Pakai sepatu deh, Pin. Oh, ini ya kesempitan ya? Iya. Yang ini berapa bisa? Bisa kan, Novi? Tuh, calon suami yang baik. Rambutnya dipegangin. Berdiri di sampingnya, coba Ayang. Coba berdiri sampingnya, coba. Wow, Beauty and the Beast. Pasangan terfavorit tahun 2020. 2022, wow. Dan sebentar lagi, ini Novi menyusul. Kita doakan. Tapi kalau menurut Novi sendiri, yang tadi dia udah pakai lebih cocok yang mana? Kalau di sana rencananya fotonya di apa? Outdoor. Outdoornya di kayak Ubud gitu atau yang di pantai-pantai? Kalau di pantai ya? Iya, nggak tahu deh ada spot-spotnya sih mungkin di sana. Ada dua spot ya ini. Kalau misal kayak di pantai-pantai sih itu iya. Karena kalau ini buat di pantai masuk, jadi maksudnya dengan pakai baju ini nggak ada pembatasan lokasi ya, nah, maksudnya ya. Kecuali gaunnya yang bolbon, terus ekornya panjang itu baru agak ribet sih kalau. Iya, benar. Jadi nanti gimana ini crownnya gimana? Sesuaiin nggak? Kan nanti kita sesuaiin. Oh. Nanti kita sesuaiin. Oh iya. Akhirnya kita udah dapatkan baju untuk dibawa ke Bali. Setuju nggak Ronald? Setuju. Setuju. Setujunya karena apa nih? Karena nggak mau repot. Iya, benar. Jadi. Kata fotonya mau di outdoor, tapi yang simpel-simpel aja. Nggak mau cari yang panjang 5 meter, buntutnya. Hi friends, hari semakin malam, kita lagi ada di restoran Angke yang di Gading Serpong bersama dengan Pak Stanley, dengan papinya Sheryl. Kita sudah berbincang-bincang dengan calon pengantin, ada penyuluhan ya. Penyuluhan dari Menteri Agama, bukan ini dari siapa nih? Wah, ada diskusi yang cukup seru untuk kedua calon mempelai ini, ceritanya. Berarti mesti ada saran-saran nih ya buat kedua calon mempelai ini menjelang hari pernikahan. Gimana menjelang hari pernikahan? Sebenarnya bukan saran-saran, pengen ganti. Gak boleh ya. Jadi harus terus disayang gitu kan. Dia yang minta ganti, dia juga ikut. Saya gak kalah dong. Jadi persiapannya udah berapa persen nih Ovin?
persiapannya udah berapa persen? 60%. Udah 60-70% ya? Iya. Wow, kita lagi bertemu dengan sesepuh ya. Sesepuh, saran pesan tadi kan kita sudah diskusi. Jadi ada sesi curhat tadi dari si calon pengantin cewek dan cowok nih ceritanya. Seru ya. Seru dan pertandingan sangat sengit sekali. Oh enggak ya. Mereka semakin mesra kita lihat. Coba coba tunjukin kemesraannya coba. Kemesraan ini. Wah, melihat mereka berdua happy, saya juga senang. Saya juga senang ya. Gimana nih kita tanya sama sesepuh kita? Hasil dari perbincangan kita pada malam hari ini, apakah saran yang terbaik yang diberikan oleh Bapak Hendra dan Bapak Stanley Paparang? Yuk kita dengarkan untuk mereka dan siapa tahu berguna juga nih untuk teman-teman kita. Ya sarannya ya masing-masing harus saling memahami, ada yang mengalah ya kan. Jangan merasa satu paling benar, paling hebat, paling berguna. Harus saling menghargai bahwa semuanya saling membutuhkan. Satu sama lain saling menganggap suami adalah harta istri, istri adalah hartanya suami. Itu yang harus selalu diingat gitu. Karena dalam pernikahan, tubuh suami tidak berkuasa atas dirinya sendiri, tetapi juga milik istri. Demikian juga istri. Istri tubuhnya bukan miliknya sendiri sehingga dia mau berkuasa semau maunya, tetapi juga milik suami. Sekian, terima kasih. Selamat malam Bapak Dr. Stanley Paparang. Iya. Terima kasih sudah bersama dengan kami makan malam bersama. Gimana Pak kesannya makan malam ini? Ya, luar biasa dan sangat menikmati. Tadi kita lagi ada dialog dan diskusi nih dari ini loh, pasangan yang sangat berbahagia yang termesra di tahun 2022. Bagaimana Ovin? Setuju? Setelah diskusi-diskusi dan setelah sharing, ada saran-saran Pak untuk calon mempelai Pak? Ya, sarannya yang pertama, dalam pernikahan laki-laki tidak lagi berkuasa atas dirinya, tapi istri. Demikian juga istri tidak lagi berkuasa atas dirinya, tapi juga suami. Sebagaimana juga yang tadi disampaikan oleh Pak Hendra bahwa laki-laki bukan miliknya sendiri, tapi milik istri, dan istri juga bukan miliknya sendiri, tapi milik suami. Yang kedua, dalam rumah tangga itu harus ada pengertian dan saling memahami satu dengan yang lain. Yang ketiga, harus dilandasi dengan kasih kepada Kristus, dan juga itu dituangkan dalam relasi antara suami dan istri. Terima kasih. Luar biasa nih ya. Tadi kita dengar para profesor, dokter dari sepuh-sepuh sudah menyampaikan saran-saran ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ya kan, yang perlu didengar oleh si calon pengantin. Serius dan. Nah, tapi gimana nih tadi hasil diskusi? Tadi kita sudah sharing di meja ini, tadi kan Pak Hendra sama Pak Stanley sudah juga berbagi ya. Berbagi pengalaman di rumah tangga nih. Untuk yang baru mau mulai nanti pertanggal 18 September 2022 mereka baru mulai mau memulai kehidupan rumah tangganya. Kesan-pesannya apa nih ceritanya dari pengalaman yang didengar dari keluarga Pak Hendra dan keluarga Pak Stanley, kemudian kedepannya akan seperti apa? Sisi, gimana? Ayang Ronald gimana ayang? Ya sebelumnya sih terima kasih banyak atas masukannya dan sarannya dan pemberitahuannya tentang pengalaman dalam pernikahan. Ya mudah-mudahan kedepannya ya, kita ini bisa melanjutkan dan bisa langgeng lah sampai mau dalam pernikahan. Sama minta tolong doanya ya kalau bisa kita kan mau ada acara tanggal 18 supaya nggak ada terkendal satu hal apa itu aja sih buat saya. Kalau saya sih kalau chatting sih kayaknya nggak begitu ya, tapi kalau ngasih kabar sih perlu ya. Kalau ngasih kabar kita kan komunikasi juga perlu, jadi biar nggak ada gimana maksudnya nggak ada komunikasi dong ya harus komunikasi, tetap harus komunikasi ya, kali ya, harus komunikasi.
komunikasi ya. Ya, kalau misalkan memang enggak sibuk banget sih enggak apa-apa gitu loh, komunikasi, ngasih kabar. Ayah kan masih setiap hari. Enggak dong, Sabtu Minggu dia libur. Jadi Sabtu Minggu itu waktu kita nonton, jalan, makan berdua. Waktu berdua, time. Emang ada yang lain sekarang rame? Ya biasanya sih ayam ngajakin nongkrong bareng sama temen-temennya. Ya biasa saya diajak nongkrong sama temen-temennya, sama geng-gengnya The Four Kids. Ayam punya geng kan? Geng gimana? Geng apa? Dia kalau pergi jalan juga pergi sama teman-temannya, dia suka diajak ketemu sama temannya sama kayaknya. Oke. Saya diajak Pak. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sih enggak ada masalah, teman. Tapi saya diajak, Pak. Diajak sendiri. Bagus. Bagus, kalau diajak bagus. Pernikahan adalah momen sakral dan agung bagi setiap pasangan yang mengikat janji sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dan pernikahan bukan hanya tentang terrealisasinya sebuah pesta impian, friends. Pernikahan bukan hanya kebersamaan sesaat, tapi untuk selamanya. Kita tentu saja bisa mendapatkan saran-saran positif dari siapapun. Dari keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita anggap tepat untuk memberikan opini positif dan objektif. Ketika suami atau istri membuat pengorbanan di dalam pernikahan, Anda tidak hanya mengorbankan diri sendiri, tetapi sedang memperjuangkan kesatuan pernikahan dan menjaga agar tidak ada satu orang pun yang akan terluka. Oke, friends. Sampai jumpa di video Selintar berikutnya. Bye-bye.